podcast Mini Games. Kita bisa bakal main game yang lagi, kita bakal nge-review lagi. Yang kayak kemarin kan shadersnya itu shaders RTX. Nah sekarang aku pengen ngasih tahu shaders yang menurut aku lumayan banget. Dan dia itu semacam shadersnya inilah bagus. Bro, dari segi langsung aja kita masuk ke shadersnya guys ya. Kita bakal main Minecraft karena kita lagi duduk di sini. Aku bakalan mereview lagi. Jadi yang penting kita udah ada PC game ini kan guys ya. Kita bro, langsung aja review di sini. Kita udah di depan monitor, di depan komputer, kita langsung aja main Minecraft. Oke guys, let's go. Oh yes, kita dimasuk ke sini dan kita bakal langsung aja review di sini. Dan nama shadersnya itu adalah shaders Real Serve PE Pack Beta 7.17 Band PC. Dan ini adalah shaders yang dimana shaders yang masuk ke webnya RTX. Jadi aku milih RTX, ada yang di PC dari Nvidia-nya atau kita main di mobile atau MC10. Dan aku ngambilnya tuh yang mobile atau MC10 dan kita biar kita tuh bisa mereviewnya. Kalau kita ngambil yang PC itu kita nggak bisa, karena itu khusus PC ya. Dan ini kita langsung aja review di sini Real Source PE-nya. Kita langsung aja masuk, kita bakal lihat gimana dalam shaders-nya guys ya. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke dunia Minecraft-nya. Dan kita bisa lihat perbedaannya. Ini dari tanahnya dan ada kayu-kayunya. Dan yang bertanya di belakangku, rumah siapa? Ini adalah rumah aku sendiri. Aku buat dari Minecraft. Tapi ya emang Minecraft. Tapi aku mainnya nggak main survival, aku mainnya kreatif seperti biasa. Dan karena ini hari kita bakal nge-review, aku bakalan ngasih tunjuk kalian ini rumah-rumahku gimana, biar kalian tahu, biar kita nggak spawn kayak ngeblok-blok gitu ya. Jadi kita lihat dari segi-segi shadersnya itu seperti apa. Langsung aja review di sini. Dan seperti biasa kita lihat dari tanahnya. Dari tanah itu sepertinya keren banget bentuknya. Dan ini ada rumput-rumput dari segi tanahnya itu, kalian tahu nggak? Tanahnya itu di bawahnya sini nih guys nih. Bawahnya ini bagus banget nih. Jadi emang keren banget bentuknya. Dan ini ada batu-batuannya. Tanahnya sih lumayan sih buat aku tuh guys. Dan ini kayunya. Jadi kayunya itu bentuknya seperti kayak kayu tuh udah diasah gitu guys. Kayak rapi gitu. Ini keren banget sih menurut aku ini. Dan ini apa namanya, obor guys. Kayak apa, campfire. Campfire aku tuh, campfire ini tuh kan apinya ada. Terus aku kayak mati-matiin gitu. Dan bentuknya tuh seperti ini, keren banget. Dan di bawahnya itu guys ya, ada kayak bara-bara gitu guys. Dan ini pohonnya, ini batang pohonnya, ini keren banget nih. Gila sih, keren banget nih. Bentuk garis apa pohonnya itu guys, itu keren banget guys. Tuh ya. Dan ini ada lampu di sini, keren banget. Dan ini kayu-kayunya pasti dan bentuknya seperti ini. Dan kita bakalan masuk ke dalam, kita bakalan lihat dalam seperti apa. Dengan ini kayu-kayu ini guys ya, kayak biasa. Dan ini kaca-kaca ini keren nih. Bentuk kacanya tuh keren banget ya, kayak rumah-rumah mewah gitu guys. Gila sih. Tuh ini pistonnya, tuh dalamnya tuh ada pistonnya. Ini aku bikin pintu otomatis gitu guys. Nah ini sebenarnya tuh di sini tuh ada kolam berenang ya. Aku nggak tahu nih, kok ini dibikin kayak gini sih, siapa yang bikin? Itu kolam berenang guys. Cuman nggak tahu sama ini dibikin kayak gini siapa, ini nggak tahu aku. Dan ini lihat dalamnya. Nah itu kan bisa lihat, itu keren dari apa namanya, crafting table-nya ini guys. Nah itu kan table-nya keren banget. Ada kataan gergaji-gergajinya. Sama ini nih, apa nih, kampak ya atau apa nih. Keren banget ini guys. Wih, batu batanya liat guys, kayak real. Kayak asli batu batanya ya. Kayak tanpa semen gitu taruhnya guys ya. Kayak dedet-dedet aja gitu. Keren ya sumpah. Dan ini ada chest-nya. Chest-nya ini bentuknya keren ya guys. Nih, kayu, dibikin kayu gitu. Dan ini ada book gitu. Bu, asapnya kayak bisa lihat, gila. Widih, keren banget tuh, lihat guys, bara-baranya itu ya di bawah. Dan ini ada chest dan ini ada buku nih. Bukunya ini kayak saja yang kemarin ya, RTX yang kemarin dibentuk guys. Tapi lumayan lah guys ya. Dan di bawah ini ada batunya, aku pakai batu-batuan gitu. Tapi ini lumayan sepertinya bentuknya batu-batuannya ya guys ya. Nah, ini di bawah. Nah itu yang kuning itu cobblestone guys. Cobblestone-nya sama kayak shaders yang kemarin, yang RTX kemarin guys bentuknya ya. Kayak kuning-kuning gitu ya. Dan di bawah itu ada rumahnya bocil guys. Bocil buat rumah di bawah sini tuh. Tuh kan guys, gak tahu aku bingung kenapa bocil bikin rumah di bawah. Kenapa gak dibikin di atas gitu kan, bingung aku juga. Dan
Kita bakal lihat turun ke bawah. Nah, ini game saat rumahnya bocil. Ini apa ini, gak tahu kok dikasih apa ini bocil. Buku-buku seperti biasa, di chest. Dan bu, kasurnya kayak bisa lihat keren banget, guys. Ini bantalnya dikasih kayak apa ya? Kayak semacam kain gitu, guys. Ini selimutnya. Ini keren sih teksturnya, mantep banget, guys. Ini kayaknya wajib download sih, guys, ya. Ini lumayan bocil, enggak tahu ini buat apa di bawah. Dan kayak bisa lihat langitnya. Wah, indah sih, indah banget kayak bisa lihat, guys. Apa yang terjadi bila kalian lihat dunia indah seperti ini? Kan kayak lagi tidur kan malam-malam ingin melihat bintang dan bintangnya seperti imagining, bro. Gila sih. Keren banget, guys, sumpah kalau malam ya. Tuh. Wow. Dan aku bakalan mengasih tahu lihat-lihat yang lain. Dari cobblestone tadi udah ya, cobblestone, ada the fornet, kayak fornet yang berubah. Apalagi TNT nih, guys. TNT-nya juga berubah. Kayaknya banyak yang baru-baru gitu, guys. Nah, ini baju-bajunya nih. Wih, ada shield-nya nih, guys. Shield-nya. Bo, gila shield-nya, guys. Mantep kali, anjay. Torsnya, kita lihat torsnya gimana torsnya, guys. Buduh. Buduh, torsnya mantep. Kita akan lihat dulu di luar bentuknya seperti apa. Oke. Keren ya bentuknya. Tuh kan, lihat, guys. Api-api membara gitu loh. Gila sih. Dan ini ada TNT, kita TNT-nya. Beh, TNT-nya bentuknya emang kayak bener-bener dikasih petasan, kayak kardus dalamnya petasan gitu. Dan ini ada furnace. Bede, furnace keren ya. Coba kalau misalnya kita bakar, guys, gimana, guys, ya. Coba-coba kita kasih makanan di sini. Terus kita pakai kayu aja lah, lebih gampang. Guys. Nah, ini kita bakar. Boom! Boh, bener-bener kayak emang dimasak gitu kan, pakai kayu bakar gitu kan. Gila. Keren sih ini. Dan kaca-kacanya juga tuh. Wah. Mantap sih, guys, ini kaca-kaca, guys, tuh. Beuh. Ih, worth it ini kan. Langsung aja cobain yang suka Minecraft, langsung aja pakai jas ini. Ini keren banget sih, sumpah. Kayak mencuci mata kita gitu, guys. Sumpah keren banget ya. Dari baju-bajunya ini aku pengen lihat juga baju-bajunya. Kita bakal pakai baju biru. Pakai baju diamond ya, guys, ya. Kita lihat apakah dari baju ini tuh berubah gitu kan. Kita pakai, kita pakai pedangnya, kita melihat. Boom. Wah, licit, man. Bentuknya lihat. Oh, diamond-diamond banget ya tuh bajunya. Gila. Airnya juga keren banget dah. Tuh lihat, guys. Airnya ya. Bede. Gila sih ini. Keren banget, guys, sebenarnya ya. Dari satu sangat sangat itu berat banget, guys. Kalau ini lumayan sih menurut aku, ini cuma download cuma 21 man. Dan kita mau review apa lagi nih? Oh, guys, aku pengen lihat lava, bentuknya lava itu seperti apa. Kita akan lihat lava di sini. Boom. Oke, lava seperti biasa aja, guys, ya. Kayak Minecraft biasanya. Dan ini keren banget sih bentuknya, sumpah. Gila, kalian wajib download, guys. Ini shadersnya lumayan menurut aku ya. Video kali ini mungkin sudah untuk video kali ini, guys. Ini shadersnya keren banget sih menurut aku, lumayan banget. Kalian semua cobain, langsung aja download linknya di description, guys, ya. Oke, thank you semuanya yang akan follow sama gue sih. Dan durasi juga linknya description. Untuk semua yang punya shader satu tekstur, langsung aja follow Instagram aku dan kalian DM, guys, ya. Oke, dan kalian berdonasi juga yang akan gue menjadi game semoga linknya description, guys, ya. Thank you semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi. Kita bantai. Sampai jangan lupa like, dadah. Five minutes later.